Okay, jadi tengok soalan nombor satu untuk Ruiji Minda 6.3i. Rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas dari pandangan atas sebuah tong berpusat di O. Dinding lurus KLM menyentuh tong bulat itu di titik L. Diberi bahawa sudut KLN ialah 75 darjah dan sudut LNP ialah 65 darjah, hitung nilai X. Jadi apa yang cikgu akan mulakan dulu, kita dah tahu sini titik tengah bulatan. Cikgu tunjukkan apa, mungkin cara cikgu tu tak bersusun. Cikgu akan letakkan saja apa-apa yang cikgu ingat tanpa ada susun tertentu. Pertamanya cikgu nampak bahawa di sini adalah sudut pada lilitan. Jadi ini adalah dua sudut di tengah ni, iaitu pada O, dua kali ganda sudut di lilitan. Jadi di sini ialah 65 darab 2, dapat 130 darjah. Kemudian sudut ataupun panjang OL dengan OP ini adalah sama kerana ia adalah jejari. Okay, jadi OL dan OP adalah sama. Jadi panjang ini dengan sini sama. Jadi OLP ini namanya adalah segitiga kaki sama, iaitu dua sisi sini adalah nilai yang sama. Okay, jadi kalau itu cikgu labelkan sebagai Y, di sini pun Y juga. Jadi kita cari nilai Y. Nilai Y ialah 180 tolak 130 dan bahagi 2. 180 tolak 130 ialah 50. 50 bagi 2 dapat 25. Jadi yang pentingnya 25 darjah di sini. Dan di sini pun 25 darjah jugalah. Tapi, jadi kita boleh tukar 25 darjah. Dan kemudian kita juga kena tahu bahawa sudut di sini boleh didapati. Itu sudut Z. Kita labelkan sebagai Z. Iaitu kalau tangent, kita ada tangent di L, kemudian kita sambungkan L kepada O. Jadi OLK, OLM, kedua-dua belah itu adalah 90 darjah. Kalau kamu tengok fakta ni, kamu cuba lukis tangent dan sambungkan tangent itu kepada titik tengah bulatan, dan bila kamu ukur, kamu dah akan dapati sudut dia 90 darjah. Jadi untuk dapatkan Z ialah 90 tolak 75, iaitu 15 darjah. Dan kita dah dapat 15 darjah. Jadi kita menggunakan, untuk dapatkan nilai X, kita boleh menggunakan jumlah sudut di dalam segitiga. Berapa? 180 darjah. Jadi jumlah sudut segitiga itu adakah mesti ada tiga sudut je? Tidak semestinya. Sebab ini ada lukisan dalam segitiga tu, ada lukisan segitiga lain lagi. Jadi kita dah terbelah pada banyak bahagian. Jadi segitiga yang cik masukkan di luar LN, LP, jadi di tengah ni dah terbelah dua. Jadi yang kita kata 180 tu, pertamanya 65 darjah di sini, dan kemudian sudut kedua itu Z dan Y ni, iaitu cikgu letakkan sebagai Z dan Y, iaitu 15 dan 25. Dan kemudian 2 di sini juga. Okey, jadi sudut di sini sebenarnya sudut P saja, tapi terbahagi pada dua bahagian, iaitu 25 dan X. Jadi jumlahnya adalah 180 darjah. Jadi untuk mencari nilai X itu, cikgu akan campurkan dulu semua nilai yang ada di sini, iaitu 65 tambah 15 tambah 25 tambah 25, iaitu 130 darjah. Jadi kita kata 130 tambah X ialah 180 darjah. Jadi nilai X ialah 180 tolak 130, iaitu 50 darjah. Jadi sebenarnya untuk pengiraan ini mungkin ada cara-cara lain yang boleh dipikirkan. Okey, tapi untuk kali ini cikgu tunjukkan dengan cara tersebut. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Pagi ni cikgu nak menolong kamu nak membuat satu soalan yang didapati daripada uji minda 6.3E okay, pada muka surat okay, muka surat 159 okay, tingkatan 3. Pelajar di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Okey, cikgu tak tanda okay, lagi O di situ. PQ adalah tangent. Okey, di sini P dan di sini Q dan di sini Y. Okey, PQ adalah tangent kepada bulatan. Jadi ingat tak kalau tangent dan kita ada okey, jadi mungkin tambahkan sikit. Kalau kita ada tangent dan kemudian kita ada titik tengah bulatan, kita sambungkan dia. Kita akan mendapat sudut 90 darjah di sini. Jadi yang ini cikgu nak beritahu kamu. Di sini 90 darjah. Okey, cikgu belum nak jawab soalan lagi. Maknanya cikgu akan masukkan terus. Diberi bahawa PQ sama dengan 2OP. PQ sama dengan 2OP. Okey, PQ 2OP. Jadi maknanya kalau sini panjang 1, yang ni panjang 2. Panjang 2 cm. Tapi kita tak tahu panjang tu berapa sebenarnya. Kita labelkan saja 1 dengan 2. Contohnya kalau di sini 5, sini 10. Okey. Okay. Kemudian tentukan sudut X. Oh, sudut X kalau di sini. Dan Y, nyatakan jawapan dalam minit dan darjah. Okay, jadi di sini kamu dah belajar trigonometri. Okay, apa gunanya trigonometri? Iaitu kalau jadi kalau kamu kena ulang balik trigonometri itu apa? Kita boleh mendapatkan sudut. Okey, jadi ada beberapa cara mendapatkan sudut. Jadi salah satunya menggunakan trigonometri. Jadi kita kena ingat balik apa itu tangent, tan dengan cos. Ah, okey, sorry. Tangent, sin dan cos. Kalau tangent, sin dengan cos. Tangent adalah O over bersebelahan. Apa bahasa Inggeris dia? Bahasa Inggeris. Okey, jadi O over A. Okey, jadi bahasa Inggeris masih menggunakan yang bahasa Inggeris punya. Jadi kalau untuk tangent toa, toa. Kalau untuk sin so, ini kah. Okey, jadi biasanya cikgu sebut tu so kah toa. Okey, jadi ketiga-tiga ni kamu kena ingat dulu. So ialah O over H dan cos adalah A over H. Dan itu kita ulang balik. O tu apa? O adalah opposite, iaitu yang bertentangan. Bertentangan. A adalah adjacent, bersebelahan. Okay, jadi kalau sudut tu ada di sini, yang depan ini dipanggil bertentangan, yang ni panggil bersebelahan. Okay, jadi yang ini bertentangan iaitu O, yang ini adalah A. Bagaimanapun, disebut juga sin. Kalau sin adalah O over H, H adalah hypotenuse. Okay, jadi untuk mendapatkan yang ini, kita kena gunakan salah satu daripada ketiga-tiga ni. Iaitu dalam kes ni, sebabkan kita dah ada panjang, panjang itu O dan A. Okay, walaupun panjang ini bukan panjang sebenar, kalau kamu cuba, kalau kamu ada 5 dengan 10, kamu tekan calculator, tangent 5 per 10 atau shift tangent, dia sama saja nilai dia kalau kamu kata tangent X sama dengan 1 per 2. Okay? Jadi kalau 5 per 10 pun akan dapat sama, 1 per 2 juga. Jadi kalau jadi untuk nilai dapat nilai X, ialah kita kata shift tangent 1 per 2. Jadi ini memerlukan calculator lah.
Jadi kamu tekan calculator, itu shift tangent 1.2 iaitu 26.565. Kalau kita bundarkan kepada 2 desimal akan dapat 26.57. 26.57 degree darjah. Okey. Jadi itu kalau dalam degree saja, kalau kita nak dalam degree dan minit, kita akan dapat 26 darjah 34. Iaitu kalau nombor di belakang ini lebih besar daripada 30 tambah 1 di sini. Jadi kita akan kata iaitu 26 darjah 34 minit. Okey, pada kalau calculator, darjah tetap darjah. Macam maksud cikgu ialah kau nak tekan darjah ke minit ke, tetap tempat yang sama. Dia calculator tu dah diprogram untuk memahami macam tu. Okey, jadi itu satu. Iaitu selama ni kamu belajar macam sudut-sudut tu bermacam-macam cara. Jadi salah satu lagi ialah pelajaran trigonometri. Okey, kemudian bagaimana kita dah dapat di sini 26, cikgu bersuka menggunakan darjah saja 26.57, dia di sini 90. Jadi bagaimana nak dapatkan Y? Jadi pertamanya kamu kena tahu panjang, ada tak labeling kat sini? Oh, ada. Eh? Di sini ada beritahu R. Jadi di sini dia tak beritahu, cikgu letakkan sebagai M. Jadi pertamanya disebabkan O ini adalah pusat bulatan. Jadi kalau pusat bulatan O ke R dengan O ke M, pusat pergi ke tepi mana-mana sekalipun, dia akan sama je. Panjang dia adalah sama. Kalau sama, ini adalah segitiga kaki sama. Jadi kaki sama tu maksud cikgu di sini pun adalah Y. Alright. Jadi kemudian kalau kita dah label di sini sebagai 26 darjah 57 minit, jadi apakah sudut yang di sini? Okay. Jadi yang itu adalah 180 tolak 90. Okey, 180 tolak sudut di sini dan tolak 90 juga. So akan dapat 64.43. Jadi di sini 64.43 darjah. Jadi sebelah sana, sebelah sini. Sebelah sini kalau kamu nak tahu, selain 180 tolak 64.43, di sini juga ada nilai dia 90 tambah dengan nilai X. 90 tambah 26.57. Jadi mana-mana kamu nak kira lah. Okay, jadi kalau kamu boleh mendapatkan nilai-nilai, kamu boleh cuba ingat faktanya ni dengan ni ada sama dengan sebelah sini. Okay, jadi 180 tolak dengan 64.43 iaitu 115. Sini ialah 115.57. Okay. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita kata 2Y tambah 115.57 sama dengan 180. Jadi untuk dapatkan Y, 180 tolak dengan 115.57 dan bagi 2. Iaitu 32.22. Jadi nilai Y adalah 32.21522 lah. Okay, itu nilai sudut bagi Y. Okay, jadi ni persamaan linear ni, cikgu percaya kamu boleh faham. Kalau kamu tak boleh faham, cikgu tulang sekali lagi. Nak dapatkan nilai ni, pertama pindah ni dari 180 tolak nilai ni, dan tadi 2Y sama dengan berapa? 64 something. Dan kemudian untuk dapatkan Y, 64 tu bagi 2. Okay, harapkan kamu boleh faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak sambung lagi dengan soalan daripada matematik tingkatan 3, uji minda 6.3E. Okay, kita berada pada soalan nombor 3.
Okey, perhatikan gambar rajah ni. Okey, jadi kita bacakan soalan dulu. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian pada sistem gear pada suatu mesin. Jadi, cikgu lukis balik ni tanpa ada nampak sistem gear tu. Okey, jadi kita tengok pada buku teks. Rantai lurus AE dan BC bertemu pada kedua-dua gear pada titik-titik A, B, C dan E. Gear-gear itu berbentuk bulat dengan pusat-pusat O dan D masing-masing. Diberi OA 6 cm, DC 4 cm dan sudut CDE ialah 130 darjah. Hitung nilai X dan cari panjang AM, CM dan OD. Jadi apa yang perlu kita buat dulu? Kita perlu mungkin melabelkan, kita kena tahu bahawa sudut-sudut pada C, E, A dan B adalah 90 darjah kerana itu kedudukan tangent yang disambungkan kepada titik tengah bulatan. Di sini semua 90 darjah. Okey, di fakta tu kamu kena hafal, iaitu jika ada tangent dan tangent disambungkan kepada titik tengah bulatan akan menghasilkan sudut 90 darjah kepada tangent. Okey, jadi jadi kita boleh mengira segi empat ni, iaitu jumlah sudut dalam sebuah segi empat ialah 360 darjah. Jadi 360 darjah tolak 90, tolak 90 dan tolak 130, kita akan dapat sudut di sini sebanyak 50 darjah. Dan sudut di depan ini juga akan menghasilkan 50 darjah kerana garisan AME dan garisan BMC adalah garis lurus. Okey, sudut di sini dan di sini adalah sama. Okey. Jadi sekali lagi, kalau kita nak dapatkan sudut X macam mana, iaitu 180 ataupun 360 tolak sudut A dan B dan M akan menghasilkan sudut X sebagai 130 darjah. Okey. Seterusnya, itu untuk soalan A. Seterusnya untuk panjang AM. AM sini. Yang ini kita perlu melukis satu garis lurus yang melalui O untuk menghasilkan segitiga-segitiga bersudut tegak. Ini sepatutnya dia bersambung terus menyentuh. Okay. Jadi segitiga ini iaitu OAN. Saya gunakan balik. Semua belajar di sini. Dan sudut di sini dah jadi 2 bahagi 2, iaitu 65 darjah. Yang ini 25 darjah. Di sini 90 darjah. Ini 6 cm. Ini O, E, M. Jadi kita nak tahu panjang AM berapa, kita gunakan pengetahuan kita tentang trigonometri. Kalau kita nak menggunakan sudut 65 darjah, kita boleh kata tangent 65, iaitu AM bahagi dengan 6. Jadi kita kena hafal dululah tangent soh kah tua, soh kah tua. Kenapa cikgu gunakan tangent? Kerana maklumat yang kita nak cari adalah bertentangan, opposite kepada sudut 65 darjah dan yang kita tahu adalah bersebelahan dengan sudut 65 darjah. Yang depan ni OM adalah hypotenuse.
Okay, jadi di sini kita boleh darabkan saja. Jadi kita kata AM adalah 6 darab tangent 65. Iaitu 12.86. Tengok, dia kata dia nak kepada 4 angka bererti. Jadi panjang EM ialah 12.87 kerana kita nak kepada 4 angka bererti 1, 2, 3 dan 4. Jadi sebab yang kelima itu nombornya lebih besar daripada 4 tambah 1 dekat sini, sebenarnya 12.867. Jadi bundarkan kepada 4, 4 perpuluhan ataupun 4 angka bererti, kita dapat 12.87. Adakah mesti kita menggunakan sudut 65 darjah itu? Tidak. Jadi sebenarnya kalau kita nak gunakan sudut 25 darjah, kita kata tangent 25 adalah sama dengan 6 per panjang EM. Okay? Sebab tangent sentiasa opposite over adjacent. Opposite over adjacent, jadi bertentangan per bersebelahan. Ini bertentangan per bersebelahan. Kalau sudut 65 darjah, bertentangan bersebelahan. Kalau sudut 25 darjah, bertentangan per bersebelahan. Dalam kes ini, nilai EM ni duduk sebagai penyebut. Kamu kena pindahkan dia ke sini dan tangent 5 pindah ke sana. Jadi kita kata EM ialah 6 bahagi dengan tangent 25 darjah. Jadi bila kita tekan kalkulator, 6 bahagi tangent 25 tetap akan menghasilkan jawapan yang sama. Okay, dan ini adalah pembundaran kepada 4 angka bererti. Okay, kita dapat iaitu sini dah 12.87. Kita labelkan. Seterusnya, kita perlu cari CM. CM, okey. Metod yang sama juga, kita akan menggunakan trigonometri untuk mendapatkan panjang CM. Dalam kes ini, kita ada sudut 65 darjah dan 25 darjah juga. Tetapi panjangnya adalah panjang yang berlainan, iaitu DCM 65 di sini, 90 dan 25 di sini. Kita bolehlah menggunakan yang sesuai, so, walaupun sesuai tapi memang limited pada tangent saja, kerana kita ada 4 cm sebagai jejari bulatan. Dan jadi kalau kita kata nak guna 65 atau 25, sekali lagi seperti tadi, okay, tapi cikgu dalam kes ni cikgu tunjuk satu saja. Jadi cikgu nak gunakan tangent 65, cikgu kata tangent 65 ialah CM per 4. Jadi untuk tahu panjang CM, kita darab saja 4 darab tangent 65. Jadi kita dapat panjang CM adalah 8.578 sentimeter kalau kita bundarkan kepada 4 angka bererti. Okey, jadi kalau kamu nak cuba menggunakan sudut 25 darjah, kamu tetap akan dapat jawapan yang sama. Jadi CM adalah 8.578 sentimeter. Dan seterusnya ialah OD. OD. Okey, jadi maksudnya OD ni kita kena kira OM tambah MD. Dalam kes ni, kalau kamu nak menggunakan Pythagoras Theorem, boleh. Okey, maknanya kamu akan menggunakan 12 ini dan 6 campur dapat MO. Atau kalau kamu nak menggunakan trigonometri, juga boleh.
Okey, jadi cikgu akan tunjukkan trigonometri untuk membuat sebagai latihan tambahan. Jadi untuk untuk soalan B3, kita nak cari panjang OD. Kita akan lukis. Oh, okey. Yang ini sepatutnya menggunakan lukisan yang sama. Tapi cikgu tak lukis lagi. Okey, untuk soalan B3, cikgu tak lukis lagi dah. Okey, itu kita akan menggunakan OEM. Dan cikgu akan menggunakan sudut 65 darjah. Jadi kita akan kata, cikgu, kita boleh menggunakan sin atau cos. Okey, selain pada tangent. Okey, sorry. Tak boleh menggunakan tangent. Sebab tangent adalah mengaitkan antara depan dua sini. Okey, jadi sekarang ni kita mesti menggunakan sama ada sin ataupun cos. Dan cikgu akan tunjukkan kedua-duanya. Jadi contohnya kalau kita menggunakan sin adalah opposite over hypotenuse. Kita dah ada opposite dan kita nak cari hypotenuse. Jadi kalau kita nak mendapatkan panjang OM, kita akan menggunakan contohnya sin 65 sama dengan opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse itu bertentangan per hypotenuse, iaitu 12.87 per OM. Jadi OM adalah 12.87 bahagi dengan sin 65 darjah. Iaitu 14.20. Jadi OM 14.20. Kita juga boleh menggunakan cosinus kalau kita menggunakan sudut 25 darjah di sini. Kita juga boleh menggunakan cos untuk mendapatkan panjang OM. Dengan syarat, kita kata, kita gunakan, kita kata cos 65 adalah sama dengan 6 per OM. Jadi kita akan dapat OM adalah 6 bahagi dengan cos 65. Dan kita ada sedikit lari, iaitu sebanyak okey, dia macam mana pun bila cikgu bundarkan kepada 4 angka bererti, kita tetap akan dapat 14.20. Okey, tapi kalau yang tadi tu ada sedikit lari, maknanya nombor asal tu kalau kamu tengok pada kalkulator ada sedikit berlainan. Okey, jadi itu maksudnya kita juga boleh menggunakan sudut 25 darjah menggunakan sin ataupun menggunakan cos. Tapi untuk tu cikgu tak tunjukkan lagi lah. Apa kita nak buat sekarang, kita nak kira panjang MD pula. Okey, jadi panjang MD kita gunakan salah satu. Kita gunakan contohnya sudut 25 darjah pula. Dan kita nak gunakan mungkin cos kali ni. Okey, jadi kata cos 25 adalah sama dengan cos apa dia? Adjacent over hypotenuse, itu bersebelahan per hypotenuse. Jadi cos 25 ialah 8.578 per MD. Jadi panjang MD ialah 8.578 bahagi dengan cos 25. Ini kita akan label dulu 14.20. Jadi panjang MD adalah 8.578
bahagi cos 25, iaitu 9.465. Jadi panjang OD adalah 14.20 tambah 9.465. Jadi 14.20 tambah 9.465 iaitu 23.665. Dan bila kita bundarkan pada 4 angka bererti menjadi kepada 23.67 sentimeter. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. Semoga kita boleh jumpa lagi untuk pekan datang. Assalamualaikum. Seterusnya kita nak buat soalan nombor 4 daripada uji minda 6.3E. Okay, rajah sebelah menunjukkan dua bulatan dengan jejari 3 cm. Yang ini jejarinya 3 cm dan 2 cm. Dan bulatan ini jejarinya 2 cm. Berpusat di O dan satu lagi berpusat di P. Diberi panjang CD sama dengan DP. CD sama dengan DP maknanya panjang sini 1 dan 1 lah. Sebab ni 2 cm, ni pun 2 cm. Hitung panjang dalam sentimeter betul pada dua tempat perpuluhan untuk soalan A untuk OP. Untuk soalan A, dia nak OP. Kita kena tahu OD ialah 3, jejari 3. Jadi 3 tambah 1. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4 cm. Untuk B ialah BS. BS. Mana BS? Okey, ini BS. Okey, macam mana nak kira tu? Kita lukis garis lurus yang selari dengan BS. Okey, jadi contohnya ini sebagai X, contoh saja. Okey. Jadi untuk pengetahuan XP dengan BS ni sama panjang. Jadi panjang semua ni, OP ni kita tahu tadi 4. Dan panjang OX jadi akan jadi 1. Kenapa 1? Sebab sini 3, sini 2. Dan ni selari. Okey, dan 2 ni selari. Jadi sini akan 3 tolak 2. 1. Jadi kemudian kita gunakan Pythagoras theorem. Jadi kita kata XP kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, iaitu 16 tolak 1 sama dengan 15. Jadi XP sama dengan punca kuasa 2 bagi 15. Iaitu 3.87 kalau kita beri kepada dua tempat perpuluhan. Okay, jadi yang A ni mungkin kita nak bagi dua perpuluhan. Kita bagi ha, macam tu, 4.00 lah. Jadi untuk BS ini ialah 3.87 kalau kita bagi pada dua tempat perpuluhan. Dan seterusnya. Okay, seterusnya untuk soalan C, kita nak tahu panjang BST. Kita akan kena gunakan trigonometri di sini. Jadi pertama kita cari sudut di sini dulu. Kita cari sudut tu macam mana? Kita dah ada panjang ni 1 dan panjang OP adalah 4. Okey. OX 1, OP 4. Jadi theta dekat sini dan 1 ni adalah bersebelahan dan 4 adalah hypotenuse. Jadi kita kata cos. Ha, kita gunakan cos sebab soh ka toa. Okay, jadi sin opposite over hypotenuse, cos adjacent over hypotenuse, tangent adalah opposite over adjacent. Jadi kita gunakan cos sebab maklumat yang ada. Jadi kita kata cos theta sama dengan 1/4.
Jadi untuk tahu nilai theta, kamu tekan kalkulator 1/4 dan tekan sama dengan dan tekan shift cos. Kita dapat 75.52 darjah. Daripada situ, sudut yang sama kita akan gunakan dalam segitiga OBT. OBT. Ni ada S kat sini lah. Jadi di sini 75 darjah. Dan panjang BS adalah apa? Yang ni kita tak tahu, macam BST tu kita tak tahu. Dan itu yang kita nak. Dan kita tahu OB adalah 3. Jadi BS itu dari segi trigonometri adalah panggil sebagai opposite, iaitu bertentangan. Jadi kita akan gunakan tangent. Kerana kita nak cari panjang BST yang bertentangan dan yang diberi pada kita. Oh, kita sebenarnya ada 3 dan ada juga 4. Oh, okey, bukan. Okey, jadi OT yang ni, OP yang 4 ni eh. Tapi 3 ni betul eh. Jadi ni OT yang sana tu. Jadi kita lukis pendek sangat. Sekali-sekali. Okey, jadi kita tak tahu OT. Kita nak BT iaitu opposite, kita ada OB iaitu adjacent. Jadi kita kena gunakan tangent. Jadi kita kata tangent 75.52 adalah sama dengan panjang BST per 3. Jadi kita darabkan saja, 3 darab dengan tangent 75.52 adalah sama dengan panjang BST. Jadi panjang BST ialah 3 darab tangent 75.52, iaitu 11.616. Tetapi kita mudahkan 11.62 kalau kita nak mudahkan kepada dua tempat perpuluhan. Tengok, adakah dia boleh betul. Oh, dia kata 11.61 je, tapi kita dapat lebih sikit. Alright. Jadi, sampai situ saja untuk kali ini. Untuk latihan 6.3. Nanti jumpa lagi untuk latihan-latihan seterusnya.